kalau terjadi tabrakan gimana tuh? Tuh. Nah. Nah. Oke. Ternyata mereka masuk dari sini, guys. Tuh. Tuh, itu rencana mau masuk nih. Nanti dia masuk tuh. Nah. Berani sekali mereka masuk ke sini. Bahaya nih. Oke, jumpa lagi guys. Kali ini saya berada di daerah Caman ya. Ini di dekat dengan Tol Becakayu. Ini Tol Becakayu guys. Ya. Dan kalau ke arah kiri yang ke sana itu ke arah Kalimalang, ke arah Jakarta. Kalau yang ke kanan itu ke arah Bekasi. Dan yang kalau ke sini yang ke arah Ratna ya, kalau ke kiri. Nah ini kita bisa lihat yang perlawan arah ya. Banyak kali ini. Seperti ini guys. Waduh bahaya sebenarnya ini. Ini satu arah dipakai buat mereka untuk menuju ke arah Bekasi. Seperti ini guys. Nah, kita lihat guys, ini sangat tidak terpuji ya. Hal-hal ini dilakukan oleh lawan arah seperti gini. Ini harusnya tidak boleh guys. Ini kita bisa lihat guys, kayak gini. Nah, waduh, tuh. Seperti itu. Dan yang sana juga tuh sama. Padahal sudah ada barrier yang untuk menutupi itu. Gitu ya. Tapi tetap dilakukan pelanggaran. Hal ini yang tidak boleh ya guys. Hari ini tanggal 16 Oktober 2023 jam 8:30 pagi. Saya berada di lokasi di mana saya melihat kondisi lalu lintas yang terjadi seperti ini, guys. Nah, ini nih. Tuh. Nah, arah ke sana yang ke arah Ratna, ke arah Pondok Gede ya. Sedangkan yang di sini ini daerah Caman ya guys. Bisa lihat ini lalu lintasnya ramai. Namun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini. Tuh. Nanti kalau terjadi tabrakan gimana tuh? Tuh. Nah. Nah. Oke. Ternyata mereka masuk dari sini guys. Tuh. Tuh. Itu rencana mau masuk nih. Itu dia masuk tuh. Nah. Oh, berani sekali mereka masuk guys. Lawan arah semua ini. Nah ini. Ini lawan arah semua. Nah ibu-ibu bawa anak semua nih lawan arah nih. Ini kita bisa lihat nih orang-orangnya nih. Ini tuh banyak sekali pelawan arah yang tidak boleh harusnya. Padahal mereka bisa muter di sebelah sana tuh ke arah kiri, muter di sana dan nanti belok kanan di sini. Padahal itu sudah diatur. Di sini kebetulan tidak ada petugas, guys. Selama saya di sini, saya tidak melihat petugas yang melakukan penertiban untuk lalu lintas seperti ini, baik polisi, Bisub dan juga LLJR atau apa, tidak pernah ada. Nah ini, guys, ini bahaya nih. Tuh, 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 hampir nabrak tuh.
Mana sih? Lawan arah. Nah, bro. Sana guys, kita lihat lagi posisi yang dari sini juga guys. Tuh, kita siap-siap lagi masuk. Nah, seperti ini guys. Ini orangnya nih. Lihat tuh. No. Waduh, bahaya. Enggak boleh itu. Nabrak. Banyak sekali guys, lihat sampai bawa anak sampai 4 tuh. Nanti di sana juga mereka berlawanan arah juga dari sana tuh. Harusnya jalur itu nggak boleh, jalur sana tuh nggak boleh ke sana, satu arah dari sana ke sini. Nah, nanti mereka ke kanan tuh, salah jalur arah. Salah juga sampai sana kan? Itu nggak boleh tuh. Ini harusnya jalur muter kan sini ya, kalau yang dari arah itu langsung muter ke kiri, ke kanan sana. Dari sini harusnya muter ke kiri ke sana, supaya muter ada jalur putar di sana. Tapi ya begitulah, tidak pernah mau mematuhi lalu lintas yang ada. Oke guys, itu aja dapat saya sampaikan untuk kondisi terkini mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara-pengendara di sekitar daerah Caman ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, dan tentunya subscribe. Dan untuk disub dan polisi atau ini untuk bisa mengatur lalu lintas yang ada. Karena di sini tidak pernah ada petugas yang mengatur lalu lintas yang ada di sini, guys. Oke. Terima kasih dan salam sehat selalu buat kalian semua.